Teman-teman, selamat datang di channel kami, channel Ahmad Arabi. Sekarang saya lagi ada berada di Desa Mustogwarjo. Sekarang saya mau nge-review harga jenis bibit ikan lele, ikan nila, ikan gurami yang ada di komplek LGAE. Ini perjalanan menuju ke tempatnya, teman-teman. Harga terbaru hari Kamis 24 September 2020. Lebih enggak sudah. Nanti kita tanya-tanya penjualnya, teman-teman. Nah, ini komplek LGI, komplek yang sangat elit untuk di Kota Pati. Di sini nggak ada yang miskin. Ini mentok. Nah, ini penjualnya bibit. Assalamualaikum, Bu. Yang ketemu di Bu? Ning dia. Niki lho ajeng ning ali nilane niki lho, Bu. Nggih. Mbak e teng pundi mbak e? Nggih, iki lho Mas. Karena ini di sini lagi musim kemarau, jadi kolamnya ada yang enggak kebagian air. Sementara dikosongin dulu. Ini peternak terbesar di Kota Pati, Bos Tony. Halo, guys. Mau beli apa, Bos Tony? Nila sama koi. Helmnya kok nggak dicopot, Bos Tony? Waduh, ini harga nila. Ini ukuran berapa ini, Bos Tony? Ukuran ini 57 ini. Iko koi ya, Bos? Iya. Di sini juga menjual bibit ikan koi. Ini jenis ikan koinya. Koi kropyok. Ini namanya koi kropyok. Inilah Mbak yang punya penjualan bibit ikan-ikan. Iya Mbak, apa kau ngono kok Mbak? Tadi kau minggu Mbak. Halo Mbak, ini dengan Mbak, Mbak siapa Mbak? Loh, kok malah senyum-senyum? Eh Mbak, cara orang aku, orang minggu Mbak. Orang minggu dek wingi dilalai di kabar. Iki dak ukuran pacakar sendirinya Mbak. Kembar dek wingi cuman sing iku cilik-cilik kan kita kami. Iki ukuran piro Mbak? Niki 57. Oh, 57 dengan harga Rp200 buat sampean. Ini di sini ikan nila yang oranye ukuran 57 dengan harga per biji Mbak ya? Iya. 250 ya. Per bijinya 250 teman-teman, kalau ada yang ingin membeli di sini. Ada 10.000 ekor. Ini mana, baru datang 10.000 ekor. Kalau dek ini ngomong 2.000 700. Dek ini mendiacar. Kalau bibit koi ini berapa, Mbak? Bibit koi kapan koi yang remaja nih? Tinggal koi yang remaja di sini. Biasanya kalau yang bibit koi 57 di sini jual harga berapa, Mbak? 57 belum pernah jualan yang ukuran segitu. Yang jualannya biasa berapa? Ukuran 15 cm ke atas. 15 cm ke atas per bijinya berapa, Mbak? Tergantung ukuran sama tergantung jenisnya. Oh iya, biasanya di sini 10.000. Itu jenis apa yang 10.000? 10.000 jenis yang Polosan Binigoi. Polosan Binigoi harganya per biji di sini 10.000. Yang paling mahal itu yang jenis apa, Mbak? Koinya? Paling mahal tergantung grade juga, tergantung strapnya. Kalau kohaku strap 3 bisa sampai 30 ribuan ukuran 15 cm. Iya, yang paling sedengan, yang sedeng Mbak, sedeng?
yang sedengan kabuto bujaku soa sanke siro dengan harga 15-20. 15-20 yang sedang itu ya teman-teman. Selain bibit nila dan koi di sini ada bibit apa lagi mbak? Gurami, patin tapi belum ready. Gurami sama patin tapi di sini lagi kosong. Tombronya ada mbak? Tombro juga udah habis, tinggal nila sama koi. Tombronya juga udah habis, di sini tinggal nila sama koi ya teman-teman. Tepatnya ini di komplek LDI mbak ya? Komplek LDII Desa Mustogarjo Gapuro itu masuk lurus mentok sampai sini ya teman-teman. Kalau ada yang kota Pati sekitar yang minat, di sini bisa delivery juga ya mbak. Kalau yang luar kota mau pesen ini gimana mbak? Luar kota bisa langsung ke lokasi nanti dikasih oksigen. Oh iya, luar kota bisa langsung ke sini nanti dikasih oksigen, nggak bisa dipaketin mbak? Belum bisa om. Oh iya, ini sementara waktu masih musim corona belum bisa dipaketin ya teman-teman. Yang mau pesan bisa di kontak nomornya mbak ini. Nomornya berapa mbak? 0857-4013-481. Sekali lagi jangan cepat-cepat mbak. 0857-4013-481. Dengan mbak siapa ini? Nia. Mbak Nia. Mbaknya cantik, ramah ini. Teman-teman ya, ada di kontak person tadi kalau mau pesan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.